urusan dunia jangan baper-baper banget, urusan akhirat aja yang baper. Begitu baca la uqsimu biyaumil qiyamah, langsung gemetar. Baper untuk urusan akhirat. Kalau baper dunia, midnight sale. Wah, mana midnight sale? Browsing, cari diskon 50% segala macam. Baper kan? Kita mungkin secara manusiawi agak baper dalam urusan dunia. Semangat, sedih, kecewa, bahagia, urusan dunia. Itu udah manusiawi. Tetapi kita juga harus belajar punya perasaan yang bahkan lebih dari itu dalam urusan akhirat. Bahagia, kecewa, sedih, senang, urusan akhirat. Kenapa kita sedih? Karena hari ini sholatnya telat. Kenapa kita bahagia? Alhamdulillah bisa sedekah. Alhamdulillah bisa beramal soleh. Alhamdulillah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Begitu kita maafin kesalahan orang, Allah maafin kesalahan kita. Semangat, senang gitu. Karena akadnya kuitansi akhirat, bukan hanya kuitansi dunia. Amal akan jauh lebih mudah ketika kita belajar akhirat lebih dia cintai. Belajar berakad untuk akhirat. Belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia.